Halo, balik lagi di MotoGP Aragon 2021, tepatnya di sesi pertama latihan. Nah, di permulaan yang kurang baik nih bagi Valentino Rossi dengan motor Petronas Yamaha-nya. Di sesi pertama latihan MotoGP Aragon 2021 ini, Valentino Rossi harus terjatuh di tikungan kelima. Kalau dilihat dari videonya, Rossi agak terbanting. Kemudian helmnya ini membentur ke lintasan dan sedikit mengeluarkan asap akibat gesekan dari helmnya dan baju balapnya Rossi. Untuk performa Rossi kali ini belum terlalu baik ya di sesi ini. Hingga menuju akhir latihan sesi pertama, Rossi pun masih bertengger di posisi 20. Hingga akhirnya di latihan sesi pertama ini, hasilnya Rossi hanya mampu bertahan di posisi 20 saja. Hingga akhirnya di sesi latihan pertama ini, posisi pertama masih ditempati oleh Marc Marquez, kemudian ada Juan Mir dan juga Franco Bagnaia.